Awalnya sih Piala Asia U23 cuma buat nguji seberapa jauh sih kita bisa melangkah. PSSI cuma berharap bisa masuk 8 besar dan kita berhasil. Shin Tae-yong juga berani bilang kita pasti ke semifinal dan benar aja kita sampai. Kalau bisa bawa pulang medali emas atau tiket ke Olimpiade, itu bonus banget. Soalnya dari awal banyak yang ragu-ragu kita bisa lewatin babak grup. Sekarang malah pada kesel. Sebenarnya Piala Asia U23 ini kesempatan emas buat para pemain muda buat nambah jam terbang. Biar bisa naik kelas ke timnas senior. Kita ini tim paling muda di turnamen. Coba bayangin Marcelino sama Hoki aja masih 19 tahun. Mereka itu perlu banget ngerasain gimana kerasnya lawan tim-tim top Asia. Harusnya kita anggap turnamen ini sebagai pelajaran yang berharga, bukan malah mencaci maki. Gimana tanggapannya?